Audio Jungle. Surat sarang ayat nu ngajelaskeun tentang keuntungan anak
oge dina hadis oge diterangkeun bahwasana as-shalatu imaduddin, salate nyaeta pihakna agama. Dina hadis riwayat Wiyos buka TikTok, Wiyos buka Instagram, Wiyos nonton YouTube. Tapi orang kada emot kewajiban umat muslim nyaeta sholat. Karena kalahin kamu kaji najib, wananya tentang segala umat orang. Tapi anbita nyaku malaikat muka jenajib nyaeta sholat. Jangan. 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 Jangan.
Alhamdulillah asap. Nah, tadi ini pengawangan, pengamonan bunyi lah. Asal lima tepuk tangan dulu. Oke, masuk ke penilaian kaki di tadi jatuh kembali yang ke-8 malam ini, ya. Sebelumnya pasti kita tanya Sabila siapa mentalnya. Tenagil. Oh, ternyata Tenagil. Oke, jadi gini, tadi masih melihat sebenarnya Sabila itu kayak kecapean, ya. Emang biasa Sabila berbicaranya keras atau enggak? Keras ya. Nah, tapi mungkin karena tertata ya, biasanya orang kalau tertata istilahnya harus sesuai, ya tidak belepotan. Jadi ketika tenaganya dibikin buat pikirannya, nah habis kapasnya kayak gitu. Nah kalau coba kalau bisa simbangkan gitu ya, biar nanti Sabila nyaman dengan membawakan materinya, penyampaiannya juga lancar ya, terus bisa membuat percaya diri, percaya diri untuk diri tadi. Itu udah pernah dibuktikan, udah pernah dibuktikan dan ternyata Alhamdulillah bisa gitu ya. Terus Alhamdulillah ya, kali lihat juga pandangan Sabila tuh fokus ke arah penonton ya, itu jadi nilai tambahan. Karena tadi juga ditambahkan dengan interaksi dengan penonton agar membuat penontonnya lebih fokus lagi ke Sabila ya. Terus tadi ingin melihat percaya dirinya. Nah, namanya percaya diri itu penting, apalagi membawakan sebuah sesuatu yang penting juga gitu kan, biar pembawaannya tidak pernah terputus, tidak pernah lupa dan lancar sampai akhir. Nah itu ada di Sabila, tinggal ngembangin aja. Kalian itu bakal ya, bakal buat kalian semua gitu kan. Oke, karena itu kita akan Sabila. Oke, karena ini penilaian kaki saya ingin ucapkan terima kasih kembali kepada para santriawan dan santriawati dan kepada orang tua juga yang sudah hadir untuk mendukung anak-anaknya ya, yang sedang tampil di atas panggung tari jatuh kembali yang ke-8. Saya Madi undur diri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sabila. Halo. 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 Alhamdulillah Sabila peserta kedua anu nyebutkeun Ci Ais di Sabtu kemarin halaman ejeun barisna. Tepuk tanganlah untuk Sabila. Alhamdulillah Sabila sok sanajan ayeuna nama teh suratna sama, ayat pun sama, tapi tidak menjadi patokan pembawaan sama. Ya. Terus materi juga tidak semuanya sama. Nah, sesungguhnya tadi surat jeung ayatnya itu sama, tapi pembacaan materi atau pembawaan materi itu berbeda. Ya, alhamdulillah tadi Sabila itu tertata dengan rapi. Ya, rapi. Alhamdulillah hadisnya tadi ada. Ya, terus nolak halaman anak barisna surat nata etamu. Kahoyong Ais, gitunya di Sabtu kamari kamari nadei, gitu dari awal sampai ke peserta kedua. Buka tangke peserta keempat, apakah bakal baris yang lama bakal disebutkan atau tidak? Ya nanti tunggu saja kelanjutannya, kayaknya. Alhamdulillah, terus sebenarnya cuma satu, ya Sabila menurut Ais, ya. Kekurangan anak, yaitu tidak pembacaan makhraj, ya, pembacaan makhraj. Karena ini yang paling penting, antara A dan A, antara H dan H, itu yang paling penting. Tadi ada kata-kata yang hampir sama, seperti anil fahsyai, ya, dibaca tadi anil fahsyai, ya, itu harus diperbaiki antara hamzah atau A dan A, ya A mah lebih lepas, namun A nah lebih ditekan. Paham Sabila? Nah, terus tadi
ada kata-kata dalam dina solata tan ha. Ya sebenarnya ha bukan ha itu. Tadi anu dibaca kena ha. Itu harus diperhatikan. Karena ingat salah baca salah arti. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Sabila. Terus tambah ke Arais ya. Itu ini judulnya kan tentang sholat ya. Langkung saya nanti pembacaan nahwu sholatnya itu tentang sholat nak ya, jangan uslu nak gitu, tapi tentang sholat nak. Kenapa jadi sholat ya, artinya sholatnya nam tepungkeun ya atau bertemu ya. Kalau tidak tak sholat ya suluh sholat sholatan silatan. Pernah orang ada sholatan sholat pernah? Pernah ada orang silat? Pernah? Nah itu harus jadi bahan itu teh. Yang kita jadi bahan ada kata-kata sholat dan silat gitu. Sholatan yaitu masgar maroh sholatan. Karena membalikan ya, membalikan dia kan pikiran hati orang terus pagawean orang kasaha ka Allah. Maka ini sebenarnya sholat bukan dana ya silat. Nah silat teh masdar hayat. Nah masdar hayat teh tuduh karena tingkah naon antara orang jeung jelema. So maka anu silat mah rata-rata jeung saha? Jeung jelema deui. Pernah aya jeung kakal? Pernah. Latihan. Ya, latihan kan jeung kakal gitu. Tapi lamun jijik kegebugan itu jiga nu ieu gitu, jiga nu ieu akhirnya. Tapi itu nya jadi utama tambahan di Arais. Jadi lebih ke materina, kitunya judul materina yang dibawa ke nahwu sholatna. Paham Sabila? Tepuk tangan untuk Sabila. Mungkin itu cukup sekian dari saya untuk pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Sabila. Ngantuk saya. Ya ampun, oh saya sama kita ya, matanya mata sayu. Oke, langsung saja dulu ke komentarnya ya. Pada malam hari ini penggunaan Indonesia di mana Sabila terlihat lebih elegan, anggun dan cantik ya, meskipun dengan tadi pada dasar basic itu hitam pasti selalu ada gitu ya. Terus penggunaan gamisnya juga sama, ada waistcutnya atau potongan di bagian pinggang, serta ada bagian sakunya juga, serta detail lainnya itu ada talinya ya, kanan kiri, jadi more slim lah ya, terlihat lebih ramping lagi. Setelah itu juga penggunaan handsel, kaos kaki, dan juga katingan lainnya gitu ya, yang tangan kanan terlihat gitu karena bagian ini lebih jatuh lagi gitu. Dan juga penambahan rempel bagian bawahnya ya, ada batiknya, jadi nggak polos-polos amat dengan potongan tambahan lainnya, serta memang terlihat anggun dan elegan dan jelas gitu. Paling mana ya pendukung Mas Sabila? Alhamdulillah ya. Nah semua di sini alhamdulillah dari awal sampai akhir gitu ya. Dari mulai penampilan Reski ya, sampai semua limbangan Sabila juga, dari dulu ya Sabilanya. Terus dan Ikrom juga. Nah semua limbangan, jadi warga limbangan nih kebetulan pada malam ini. Pokoknya untuk penampilan Sabila udah cocok banget, cantik gitu ya. Nah karena mungkin ini merupakan komentar terakhir untuk malam ini, masih ada satu sesi lagi minggu depan coba. Dan juga terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para keluarga, pada orang tua, pada wali dan seluruh santriwan-santriwati meskipun dalam kondisi yang ngantuk ya, tapi masih tetap memberikan support yang luar biasa untuk para peserta dari mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para dewan juri juga yang sudah berusaha hadir atau waktu depan ayah aja juga gitu, dan keseluruhannya terima kasih sudah berjumpa kembali. Mungkin karena ini adalah yang terakhir, kita kasih semangat ya, lagi semangat ya, Mbak. Ya. Hanya.
lainnya. Kasih semangat dulu untuk bahasanya di dalam jurunya itu ada yang namanya kalimah. Kalimah apa ya? Ayat separasi tilu. Kalimah isim fiil harap. Nah, saya email dari Naros. Cobi kan atasnya kalau ahad kamari asalnya sahanya lebih taros pelanggaran isim kan lebih ayahnya. Nah, ayahnya bagian Sabila. Saya ingat dari nama Sabila palanggaran fi'il naun bahwa kalimat jelas alamana binasiha waktu binasi asminatin salah satu wata audio jungle.